Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Duta Besar, Bapak Dr. Darmansyah Jumala. Silakan, Pak. Yang terhormat Bapak DCM, Bapak Ujaksono Aji dan Ibu Tami. Yang terhormat warga keluarga besar KBRI dan masyarakat Indonesia seluruhnya di Kota Wina. Pagi ini kita akan memulai kegiatan rangkaian kegiatan memulai secara resmi rangkaian kegiatan 17 Agustus tahun 2018 dengan pertandingan olahraga bulu tangkis. Kegiatan hari ini mohon izin kami akan bacakan tadi pagi Bapak Ijen, Bapak Dubes, kami sudah melakukan pengundian peserta dengan hasil 14 pasangan ganda putra dan 8 pasangan ganda putri. Mudah-mudahan pertandingan hari ini bisa berlangsung dengan lancar, tanpa cedera. Mohon nanti ada tim kesehatan, Bapak, tenang, Pak. Dilanjutkan dengan nanti akan pembukaan, mohon izin Bapak, perkenan Bapak untuk membuka secara resmi, lalu dilanjutkan dengan foto bersama, dan diakhiri dengan pemukulan bola pertama oleh Bapak Duta Besar dan Bapak DCM. Setelah itu kita akan mulai pertandingan. Untuk mulai acara, kami mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan sepatah-patah kata Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di hall ini adalah untuk memulai kick-off rangkaian pertandingan antar masyarakat Indonesia di Wina dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Bapak Ibu sekalian, acara seperti ini adalah acara yang rutin. Tujuannya adalah dalam rangka memperingati tadi kita bisa meningkatkan, menumbuhkan semangat cinta tanah air, meningkatkan rasa nasionalisme dan kebersamaan di antara kita. Rangkaian pertandingan sudah kita lakukan sebelumnya dan hari ini adalah pembukaan secara resmi. Tujuan itu tadi adalah meningkatkan kesatuan dan persatuan di antara kita. Menang kalah bukan tujuan, itu adalah wahana untuk kita tetap bersatu, bersaudara dalam naungan masyarakat Indonesia di Wina. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa diharapkan pertandingan ini berjalan lancar dan tidak cedera. Tidak cedera, saya garis bawahi. Karena saya punya teori selama ini bahwa olahraga itu bikin penyakit. Biasanya main badminton, tahu-tahu ada yang kolaps. Amin-amin, jangan. Main olahraga yang lain-lain, ada yang keseriok. Nah, itu kan bikin penyakit. Nah, doa tadi, pertandingan sukses tanpa cedera, itu adalah yang betul. Jadi, bermainlah dengan wajar, jangan terlalu dipaksakan, karena kalau tidak, nanti teori saya terbukti. Olahraga bikin penyakit. Kita hindari itu. Niat saya sebenarnya mau ikut bertanding hari ini, tapi ketika saya tanya sama panitia, tidak ada partai tunggal, jadi saya nggak bisa main. Ternyata hanya partai ganda semua ya. Ya, saya pemain tunggal sebenarnya, jadi nggak cocok. Baik, selamat bertanding. Selamat menikmati hari kebersamaan kita hari ini dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dan meningkatkan persaudaraan di antara kita. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan olahraga dalam memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Terima kasih banyak.